Jakarta. Buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe. Juga jangan lupa nyalakan notif loncengnya ya guys. Nah, di video kali ini saya sedang berada di Yogyakarta. Dan saya bersama teman-teman akan menuju ke lapangan terbaik yang ada di Yogyakarta, yaitu di Universitas Islam Indonesia. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam lokasi kampus UII. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Cimel Ismail di Evlog Channel. Nah, sekarang gue lagi ada di UII nih guys, di Yogyakarta. Jadi gue mau sedikit review ya lapangan sepak bola di Universitas Islam Indonesia. Yang pasti kelas. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, jadi ini suasana lapangan di pagi hari. Udaranya sangat bersih, sejuk, serta rumputnya juga masih dipenuhi dengan embun ya guys. Nah guys, sekarang kita lihat rumputnya dari dekat ya. Tuh guys, jadi masih ada embun-embunnya yang sejuk. Ini adalah garis sudut ya. Jadi ini juga. Oke. Nah guys, jadi ini lagi ada pertandingan internal ya antar Vapor Pertamina. Dan ini lapangannya kelas banget guys. Rumputnya kelas grade A ya kalau gue bilang. Dan pemain Persib pun latihannya di sini ya. Jauh-jauh dari Persib ke Jogja dia latihan di sini. Kalau nasi mungkin ibaratnya pulen kali ya. Enak banget lapangannya asli. Empuk. Jadi tapak. Aduh, tidak masuk. Jadi lapangan ini adanya di dalam kampus UII ya guys. Jadi bukan di luar dari kampus. Dia tepat ada di dalam kampus. Mungkin fasilitas olahraganya ini. Tapi ini kelas sih asli. Kita lihat gawangnya ya guys. Nah ini tribun mininya nih, tribun mininya kayak gini nih. Jadi kalau nonton adem-adem di sini bisa, di pojok sana juga bisa tuh. Nah guys, jadi infonya lapangan ini memiliki nilai kurang lebih 1 miliar ya guys. Jadi mungkin waktu pembuatannya infonya kurang lebih menghabiskan dana sekitar 1 miliar. Dan untuk jenis rumputnya ini juga berasal dari jenis rumput Bermuda kalau tidak salah namanya. Dan rumput ini tidak didatangkan dari Eropa, melainkan hasil langsung dari Yogyakarta. Artinya rumput ini ada di Yogyakarta, jadi nggak perlu kirim-kirim dari luar negeri, guys. Jadi gimana guys menurut lo? Bener-bener view-nya bikin mata seger ya, guys ya. Dan buat warga Yogyakarta, kalian harus bangga mempunyai atau memiliki fasilitas lapangan terbaik dan berkelas internasional yang ada di dalam kampus UII. Cuma untuk sewanya di sini saya kurang tahu ya, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Instagramnya di UII. Jadi saya ikut bangga lah dengan lapangan yang ada di Yogyakarta ini. Oke guys, sampai jumpa lagi bersama saya Cimel Ismail di Evlog Channel. See you, bye bye.